Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Auto 88 Nah teman-teman semuanya Seperti saya janji tadi Tadi sudah kita review pesanannya Om Jaksono yang kuning bubble bee Nah eh kuning bubble kuning lemon ya Warna kuning lemon Paket uh, elegan Nah sekarang kita bahas lagi pesanan Om Ari uh, Yang dari Jakarta Timur ya Dan ini Black Mamba Jadi kita bikin semuanya full black Ala-ala mobil Mustang Gaya Amerika Oke teman-teman, dan ini unit 2015 warna Black Metallic Dan ini paket upgrade-nya Kita sebutin aja langsung dari sini Supaya teman-teman gak banyak bertanya Om, ini harga berapa? Om, sepertinya harga berapa? Ini habisnya semua di juta500 unitnya 2015 Sudah full upgrade seperti gini Nah, akan kita bahas secara detail Uh, step by step item per item dan kita bahas di video ini sekarang jangan lupa like dan subscribe ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami Nila Dan berikutnya sebentar lagi juga akan kita bahas pesanan punya Bu Sarmila yang kuning Bubble B ya. Uh, setelah kita bahas unit yang ini. Oke teman-teman. Nah, ini paket 117.500 unitnya 2015 sudah full upgrade apa-apa saja yang kita pasang kita bahas sekarang. Untuk di bagian bemper depan di sini teman-teman kita di sini tidak menambahkan body kit. Ini kan rata-rata, kalau meja belakangnya udah dipasang body kit, belakang, kiri, dan kanan pasti di depannya rata-rata dipakai body kit. Hanya kalau di sini kita tidak memasang body kit, tetapi di sini kita pasang winglet. Dia itu nggak beda jauh persamaannya, setelah kita pasang body kit lalu kita kasih dengan winglet di bagian depannya. Jadi, eh, kalau dilihat itu secara... Uh, akurat bahwa di bagian depannya terpasang body kit juga. Padahal di sini tidak hanya kita pasang winglet saja, tetapi wingletnya di sini kita bikin warna berbeda. <laughs> Memang uh, seperti itu request dari nya sendiri, bukan dari saya ya, kalau untuk warna di bagian wingletnya. Di sini kita kasih dengan warna hitam dop, tetapi untuk di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan warna item metalik bagaimana dengan warna di bagian bumper dan bodi mobil ya. Memang beliau ini senang banget dengan otomotif, jadi itu punya banyak inspirasi untuk bagaimana cara mendesain mobil. Ini tuh kurang lebih upgrade seperti ini sih yang pernah saya kirim ke Banjarmasin. Itu kurang lebih hampir sama seperti ini, hanya ada beberapa item yang uh, tidak sama <laughs> ya. Oke, teman-teman, kita kasih winglet warna di bagian samping di sini stripnya kita kasih dengan warna dop. Kemudian di bagian tengah-tengahnya warna hitam uh, metalik dan di sini kita kasih roll bar untuk penahan dia di saat kena angin dengan kecepatan tinggi dan walaupun nanti kena kita robos banjir ya jadi dia itu nggak langsung lepas kan? karena dia itu ada penahan di bagian roll barnya eh, di bagian wingletnya ya oke di bagian fog lamp di sini kita kasih dengan fog lamp froji ya supaya semuanya terlihat senada dan mewah. Kita kasih dengan warna LED LED untuk di bagian cincinnya dan di bagian frojinya juga warna LED LED. Jadi di sini tuh penuh dengan warna LED LED kecuali di bagian alis runningnya karena kalau alis running itu memang dia sudah uh, peraturan dari pemerintah ya. Memang dia harus warna kuning untuk memberikan tanda bahwa orang itu sedang berhenti ataupun belok ke kanan dan kiri. Dan kemudian di sini kita kasih juga dengan lampu ala ala Mustang ada dua tarikan garis di bagian sampingnya yang melingkar segi dua ya ke bagian bawah dan ke bagian samping. Dan untuk di bagian frojinya di sini kita kasih dengan warna led led cincinnya. Dan untuk di bagian dalamnya itu ada seperti uh, warna warna mutiara ke merah merahan ya. Dan ini sudah froji. Jadi kalau froji itu dia kalau misalkan kita untuk ngedim. dia itu lampunya responsif banget. Kemudian di bagian grillnya di sini kita cat dengan warna itu metalik jadi itu dia warnanya sama bagaimana dengan warna body jadi semuanya full black tapi blacknya itu black mengkilat keren juga sih teman-teman ya setelah jadi seperti ini emang keren juga kemudian kita kasih dengan dudukan plat nomor easy di bagian cover plat nomornya agar terlihat rapi jadi sudah nggak ada lagi ujung-ujung kaleng-kalengan ya kalau misalkan sudah kita pasang dengan cover plat nomor dan apalagi emblem emblem di sini bukan kita cek dengan warna warna dop ya Memang sudah itu permintaan dari kasamparnya sendiri. Dan untuk di bagian kaca film di sini udah kita pasang. Yang 40% sesuai request dari beliau. Dan di sini sudah kita pasang dengan wiper yang baru ini. Saking barunya. Ininya aja masih belum dicopot. Kita copot dulu. Oh sudah ya? Sudah ya? Oh sudah. Sudah dicopot. Untuk di bagian wipernya kita kasih yang frameless. Jadi dia itu... Uh, untuk nyapu airnya itu kotoran yang di sini sekali sapu biasanya kalau yang baru itu langsung bersih ya. Oke di bagian spakbornya di sini udah kita tutup dan kita kasih dengan emblem VVTi sesuai request dari beliau dan sesuai dengan spesifikasi daripada mobil ini untuk emblem VVTi-nya. Kemudian untuk di bagian uh, spion udah kita kasih dengan yang retract dan peleknya di sini <laughs> ini agak susah cari pelek memang. Beliau ini memang mintanya yang ring 16. Jadi kalau yang TI 37 memang sih rata-rata bukan susah juga sih memang kalau yang T37 rata-rata harganya itu mahal tapi biasanya dengan harga biasanya saya kasih customer itu dengan ban bekas dan pelak bekas itu sekitar 4 juta setengah tetapi kalau misalkan yang T37 rata-rata saya dapat harganya itu di 5 jutaan lebih tapi ini alhamdulillah dapat kualitasnya juga masih bagus dan bannya juga masih oke di bagian kaliper tromolnya kita cat dengan warna merah ya jadi gahar habis bautnya kita kasih yang baru TE37 memang Keren banget ya, untuk dipakai di mobil Vios Gen3 dengan body kit yang drive 68 dan ditambah dengan winglet, karena dia itu ada e, lebih ke dalam, itu bukan el, apa, lebih keluar, itu bukan runcing, tetapi dia memang bulat. Jadi, dia itu kayak donat bulat banget untuk di bagian sampingnya, jadi kelihatannya itu botok banget dan perfect, compact, abis pokoknya. Oke, okay? dan kaca film samping juga udah kita pasang ada talang air kemudian body kit di bagian samping yang tadi kita bahas di bagian depannya adalah kita pasang dengan drive 68 nah di, untuk di bagian bawahnya di sini kita cek dengan warna e, hitam hitam metalik jadi untuk di bagian warna dasarnya body kitnya kita cek dengan warna hitam dop dan di bagian e, aerodinamisnya di bagian bawah kita kasih dengan warna hitam metalik ya <laughs> memang <tuh>. seperti itu konsep dari permintaan dari customernya. Jadi teman-teman kalau misalkan pesen di Auto 88 bebas request pengen seperti apapun bisa. Oke, kemudian untuk di bagian belakangnya kameranya di sebelah sini aja. Untuk di bagian belakangnya teman-teman di sini kita kasih dengan strip view hue. strip hue-nya kita kasih dengan warna hitam. Hitamnya memang sudah dibawa dari barunya strip hue-nya warna hitam metalik. Kemudian ada kaca film di bagian belakang juga sama kita kasih dengan kualitas uh, ketebalan yang ada di bagian samping dan kiri ya. Dia itu uh, 60% dan kemudian kita pasang juga dengan ducktail ducktailnya ini sesuai request dari beliau kita kasih dengan warna dop <laughs> itu beliau sudah datang kalau nggak salah ya mau diambil langsung udah nggak sabar <laughs> nah di sini untuk emblem kita kasih juga hanya kita cek dengan warna dop untuk trangklitnya juga kita cek dengan warna warna hitam hmm, metalik ada kamera mundur dan dudukan plat nomor kemudian untuk di bagian lampunya wow gahar habis Mungkin belum ada yang bikin yang lampu seperti ini kecuali hanya Autonet 88 ya. Lampunya kita kasih yang model setru. Kayak ala-ala model Mercy yang zaman sekarang ya. Jadi dia itu full dengan warna merah dengan tarikan garis ke bagian samping dan ke bagian uh, kiri dan juga di sini sedikit kita kasih untuk alis running di bagian bawah. Kalau untuk mundurnya dia ada warna LED LED di bagian bawahnya. Dan juga udah kita semuk dengan warna hitam. Cakep ya. Nah, body kit di bagian bawah kita kasih dengan drive 68 drive 68 dengan pelek TE37 ini memang seksi habis teman-teman bisa lihat jadi itu ngepas banget jadi seperti uh, cocok habis ya hasilnya jadi misalkan body kit yang drive 68 ini memang dia ada sedikit kelebihan ke bagian samping tetapi kita konsepi lagi dengan pelek dan TE37 ini yang bannya yang seperti donat jadi itu bengkak banget ke bagian sampingnya tapi dia itu model rata tidak ada celong seperti itu teman-teman ya Nah f dan kita kasih juga dengan DRL Kijang Innova dan ada knalpot egg house double muffler cakep ya nah ini dia untuk di bagian samping sebelah kanannya ya sama bagaimana yang ada di sebelah kiri tadi yang kita bahas dan di sini untuk di bagian handle satu warna dengan warna body dan juga body kit drive 68 pelek sama semuanya mode rata depan dan juga belakang oke dan mobil ini sudah full kita restorasi untuk di bagian interiornya penasaran mari kita lihat sekarang Oke, okay. <laughs> sahabat auto lover. Nah, teman-teman untuk di bagian interiornya, di sini juga nggak kalah gahar habis ya. Di sini teman-teman untuk di bagian door trimnya sudah kita cat dengan uh, silver ke abu-abuan ya. Jadi dia itu nggak juga seperti warna silver dan juga nggak uh, juga seperti warna abu-abu. Jadi itu pertengahan. Jadi warna-warna seperti ini memang banyak di mobil-mobil mewah yang biasanya kita dapati yaitu di mobil Rolls Royce ya. Jadi kita cat untuk di bagian Uh, door trimnya itu cuma setengah warna, ya, uh, ke bagian jadi nggak full, nggak full semuanya kita cat. Hanya dia di bagian setengah aja, tapi full ke bagian bawah melingkar sampai ke bagian dashboardnya, semuanya kita cat, ya, dan juga di bagian pilar yang ada di bagian tengah-tengahnya. Kemudian kita perpadukan lagi dengan warna di bagian kisi-kisi armrest dan juga dashboard itu dengan warna karbon, uh, ya, jadi keren banget dan juga kita langsung melingkar ke bagian kisi-kisi double din. Kisi-kisi double din ini enggak full kita kasih dengan warna karbon, tetapi di sini tetap kita pertahankan dengan warna hitam yang bawaan dari double din ini ya. Warna silver uh, warna hitam metalik. Kemudian double dinnya di sini kita kasih yang uh, 10 in berikut sudah dengan frame-nya dan dia sudah Android. Kemudian di bagian kisi-kisi AC juga di sini kita kasih dengan yang model karbon dan juga kain perseneling di bagian sender juga udah kita cat dan sudah kita pasang juga dengan box model Mercy Oke, setirnya di sini kita kasih dengan stir Vios G jadi cakep habis pokoknya Maya. Jadi untuk entertainnya di sini kita bisa mengatur mengontrol melalui dari setir jadi udah nggak usah lagi repot-repot untuk kita mengatur secara manual ya dengan memakai tangan kita dan sudah kita kasih juga dengan lampu kolong. Uh, pilar udah kita custom sampai ke bagian plafon dan jok belakang juga sama kita kasih senada bagaimana yang ada di bagian jok depan cakep ya teman-teman ya sudah komplit semuanya dengan budget hanya di 117.500 sudah bisa mendapatkan unit yang semewah ini oke kita keluar lagi sekarang oh iya satu lagi tadi lupa dan mobil ini sudah dilengkapi dengan startup engine buton keyless jadi sudah bisa di kan dari luar jadi kita itu udah usah repot-repot untuk Starter manual melalui dalam kunci manual. Jadi cukup kita mengantungi dengan kunci di dalam kantong, tinggal masuk air dalam mobil, tinggal kita pencet tombol start up engine buttonnya dan mobilnya akan langsung nyala dan langsung bisa digunakan. Oke, jika teman-teman berminat unit seperti ini bisa banget teman-teman, tinggal telepon saja langsung nomor telepon ada di bagian deskripsi. Kalau teman-teman pengen bikin seperti ini gampang nanti tinggal kita bikin atur jadwalnya. <laughs> Karena sekarang memang lagi banyak banget pemesanan request dari berbagai seluruh Indonesia ya. Nomor telepon ada di bagian deskripsi. Cara pemesanannya gampang banget teman-teman tinggal masukkan DP 5 juta rupiah, kirimkan KTP berikut email nanti kita akan buatkan SPK pemilik pemesan kendaraan. Lalu akan kita pilihkan unit sesuai keinginan teman-teman warna dan tahunnya. Selanjutnya langsung kita tune up, beres tune up baru kita naikkan upgrade teman-teman. Transfer untuk biaya upgrade-nya setelah upgrade baru teman-teman pelunasan, oke? Okay? <laughs> Sampai keder saya Oke, mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe, ditekan tanda loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami, Autonapalapan Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami, Autonapalapan Mantap.